Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, kalau ada orang meninggal, biasa kan bapak-bapak ini meninggal Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah gitu ya. Ono awek sunat, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang soleh, Al-Fatihah. Ono wong mateng, muga-muga lancar, Al-Fatihah. Ono wong nikah, mudah-mudahan jadi apa? Sakinah mawaddah, Al-Fatihah. Kabeh-kabeh jik Fatihah ini opo iki? Ngawur iki. Wong NU ngono kuwi. Ngawur. Ya. Ada hadisnya, Pak. Al-Fatihah lima qiraat lahu. Fatihah itu dibaca sesuai dengan niat pembacanya. Rawahu Baihaqi. Sama dengan ma'ul zamzam lima syuibalahu. Air zamzam itu diminum sesuai dengan peminumnya, niat peminumnya. Umpamanya minum air zamzam niate muga-muga waras, insyaallah waras. Muga-muga kenyang, insyaallah kenyang. Oh, jadi niatnya ini, ya Allah, saya niat minum air zamzam, ci iso abi maneh. Repot iki, ya. Jadi niate air zamzam minum abi maneh, ya. Ini sesuai dengan yang minum, termasuk Fatihah, ya. Al-Fatihah lima qiraat lahu. Fatihah itu dibaca sesuai dengan niatan pembaca. Hadisnya riwayat Baihaqi. Ya. Jadi ini ono wong opo NU iku balik-balik Fatihah, balik-balik Fatihah. Opo maneh dikel gofilin, Pak, ya. Fatihah wake ade cepet. Dijawab GTT. Nah, wis angel-angel, ya. Semuanya insyaallah ada dasarnya, ya. Mungkin ini Bapak, ya, ya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyedia. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan, di beberapa masjid itu ada wifi-nya, Pak. Jukin ada wifi ini, Pak? Belum, ya. Di masjid saya itu ada wifi-nya juga. Ya, tiap bulan 400-400 itu. Nah, pas ono jamaah itu buka konten porno, ngaku, Pak. Iya, ngaku, ya. Berarti pas sholat sih buka itu. Ya, pengalaman. Ya, apakah dosa sing buka konten porno nggone masjid? Dosa. Yang menyediakan bagaimana menyediakan wifi apakah dosa? Belum tentu. Karena begini, semua barang itu ada manfaat, ada mudorotnya. Tergantung siapa yang memakai pisau. Ya, pisau itu kalau dikasihkan kepada maling, kepada rampok untuk membunuh, Pak. Pisau ini jika no ibu-ibu dadi rawon, dadi soto, bu masak. Berarti goleng bawa pisau, bukan begitu. Nah, niatan yang namanya takmir untuk menyiapkan wifi itu untuk jamaah. Mungkin bisa browsing yang baik-baik dan seterusnya, ya. Jadi kalau niatannya baik, tidak apa-apa. Pisau itu dikasihkan ke ibu aslinya, ternyata ono maling sing jombok mau, ya, sing satu tadi itu, ya, malingnya dosa, sing buka konten porno dosa, penyedia belum tentu, karena niatnya bukan niat menyediakan buka porno, tapi menyiapkan untuk WA, ya,
itu Pak, kalau ada wifi, anak-anak itu sobo masjid kabeh wis. Anak kecil sobo masjid kabeh. Ngowo HP kabeh. Wayahe adzan, ana sing de adzan, ana sing de sing apa? Pujian. Jadi masjid awek cilik ya, cuma ada pengawasan ya. Mudah-mudahan masjid kene kok dipasang wifi ya. Mudah-mudahan gitu ya. Bawa HP ke HP melihat gitu ya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handai tolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafii khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad.